Assalamualaikum dan salam pertanian. Jumpa lagi kita. Selamat datang ke channel saya, Dusun Utara. Okey, topik kali ini kita bincangkan perawatan pokok durian. Kita tengok pokok durian ni apa masalah dia. Kita tengok. Daun kuning nampak? Daun dah mula kuning. Ha. Jadi apa perawatan dia? Okey. Ini tak kritikal lagi, ada yang kritikal lagi. Okey, macam pokok durian yang kita tanam ni. Dia kuning tau. Ha, bila daun kuning, kita dah panik. Oh, kita mula tanya dalam grup. Tanya dalam grup macam mana nak perawatan dia. Di situ banyak-banyak andaian kan. Ada yang cakap baja lebih, baja kurang. Air kurang, tak tabur doromat. Jadi macam-macam andaian. Bila tanya sifu, ada cakap A, ada cakap B, ada cakap C kan. Jadi situ kita pun macam kalau orang baru bertanam ni ya, tak ada pengalaman lah, ikut macam-macam jenis racun. Lalas pokok mati. Di sini saya share cara-cara perawatan bila pokok kuning, daun kuning. Contoh tengok sini. Ini kuning dah mekarat. Nampak? Hujan panas. Kurang beracun kulat. Ni tanda awal lah ni. Nampak? Tanda-tanda awal ni. Ya, nampak. Ni dia awal daun. Awal pucuk semua nak jadi. Pucuk jadi nanti. Semua daun kuning. Jadi perawatan dia. Okey. Smash ni kita tengok. Okey. Kita dah tengok video tadi kan. Apa masalah pokok tu. Daun kuning. Jadi apa perawatan dia? Bila kita tanya dalam grup Facebook, macam-macam andaian. Ada yang cakap baja kurang, baja lebih, tak tabur doromat. Pakai racun tu, pakai racun ni. Jadi yang kita tak tahu lah, bakat beli. Sembur, habis, mati pokok tu. Okay, di sini saya kongsikan perawatan bila pokok daun kuning. Ini. Pungguran O. Daripada Zinac kan. Okey, ini cara dia kita bancuh. Jadi kalau bila daun karat, ni kita menggunakan entrecol. Ini Thailand lah ni. Entrecol. Sebab saya beli dari Thailand ni, sebab dalam dia, dia ada sini satu bahan yang mampu menghalang ke semua penyakit kulat. Di Malaysia ni tak ada. Ini Syngenta. Syngenta Score. Pun dari Thailand juga. Kalau hawa pucuk, kita pakai ni. Bancuh. Okey, jom kita tengok. Okey, bancuhan pekat ya. Tak ada masalah ni. Tumbuh di seluruhan pokok. Daun tu, bawah-bawah daun. Sembur seminggu sekali. Pokok dia daun karat macam ni, dia tak boleh pulihkan lah. Tapi dia akan keluar pucuk baru, daun baru. Okay. Kalau tengok daun-daun kuning-kuning sikit-sikit macam ni, itu petanda awal lah. Jangan sampai macam pokok tadi, kritikal lah. Sebab terlalu banyak pokok kan. Okay, sembur bawah-bawah daun. Bawah daun. Cucuk sekali. Seminggu sekali. Nampak?
Macam pekat tak ada masalah. Hujan panas, hujan panas. Jadi macam ni ya. Ada ya orang cakap gunakan cuka kayu lah. Cuka kayu tak berkesan. Saya dah cubalah. Cuka kayu tak berkesan. Keadaan pokok macam ni. Lepas saya menggunakan chemical dari Thailand ni. Ini bukan botol lah. Ini botol baja apa. Tapi dalam sisi lain lah. Kita boleh tengok bunga dah. Mula-mula saya tak percaya. Saya ingat ini bunga ni. Kan.